Jumpa lagi di channel Cuman Tuli. Teman-teman, kali ini kita akan pengen tahu ya, sebenarnya kalau isi pom diesel itu harus turun atau enggak. Jadi ini aku pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya jika kita ngisi ke sel itu kita harus turun. Jadi nanti aku pengen proper agak turun ya, diizinin atau enggak jika kita ngisi pom diesel kita enggak turun, boleh atau enggak. Mari kita coba. Jadi kita coba ya teman-teman, harus turun atau boleh di naikin. Kita coba nggak turun. Iya. Selama 100, Mbak. Power semua. Power. Power 100 ya. Mohon maaf, satu menit saja harapan guru. Oh iya. Iya. Membernya ada? Ada. Jadi kalau ngisi harus turun, Mbak ya? Iya. Iya. Biar tahu yang lainnya nih, Mbak. Iya. Ame kok yang tangki di depan. Oke, terima kasih. Iya. Ya. Membernya ada, Mas? Ada. 08 0857 018 0857 Nah, enggak usah, udah. Makasih, Mbak. Jadi itu ya teman-teman, semoga nambah wawasan kita bahwa SPP-nya itu memang jika mengisi bahan bakar itu harus turun. Kalian dengar sendiri kan dari petugas pomnya, itu diharuskan turun. Jadi seperti itu video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.